Yang belum sinkron itu sekitar 80. Nah, ini hasil evaluasi sampai dengan eh, tadi pagi jam 7. Mungkin kiranya Bapak-Ibu yang hadir lebih khusus, Bapak-Ibu kasih, bisa mendorong teman-teman hadir di kabupaten kota untuk segera melakukan validasi, segera melakukan login, dan segera melakukan sinkron di uh, PDI akni ini. Karena apa? Karena Jawa Timur ini termasuk peserta yang paling banyak. Paling banyak sendiri dibandingkan yang lainnya. Mohon kiranya bantuan Bapak Ibu semua untuk mensukseskan pelaksanaan akmi untuk jenjang di kelas 5, 8, dan 11. Dan 11. Mungkin itu nanti insya Allah materi terkait dengan ini kami mengharapkan benar Bapak Ibu karena proses pendataannya itu terakhir akan ditutup tanggal 15 September ini. Mohon kiranya waktu yang tersisa ini bisa menemukan, bisa benar-benar dilakukan validasi login maupun sinkron di portal aktinya sendiri Mungkin itu Bapak Ibu, karena ini kami juga harus segera gabung uh, uh, ke dengan tim KSP, uh, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon nanti teman-teman HD uh, uh, Provinsi bisa menjelaskan sedikit-sedikitnya dan kami berharap benar uh, besok sudah selesai semua, sudah valid, sudah login, dan sudah sinkron semua. Itu harapan terbesar kami. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dan marilah kita buka rapat koordinasi aku ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih disampaikan. Mohon izin Pak Ketua. Uh, selanjutnya kita untuk agenda rakor kita pandu karena memang eh, beliau sedang mendampingi banyak tamu di Banyuwangi, sehingga eh, terkait teknis, ya insya Allah nanti akan di-backup oleh teman-teman database manager Tan Willy. mohon izin Bapak Ketua, selanjutnya Bapak Ibu. kami mohon izin ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi di tingkat nasional yang fresh baru kemarin sore kita pulang dari Serpong sehingga untuk pos ya pos Akmi ini kita dapat oleh-oleh dari Serpong yaitu pos Akmi untuk slide-nya karena memang kita agendanya mendesak di satu sisi, ketika rakor kemarin Jawa Timur langsung dipanggil ke depan karena memang madrasah terbesar, ya, ketuntasan Jawa Timur menjadi pilot, ya. Jadi, ketika Jawa Timur 100% dianggap sudah se-Indonesia, jadi kemarin kita. Dalam tanda kutip, mendapat teguran karena belum mencapai 50%, alhamdulillah dibantu teman-teman M. -teman Kanwil dan eh, Kabupaten/Kota. Akhirnya, kita bisa eh, di atas 50% di hari eh, Selasa kemarin. Untuk PowerPoint atau slide, mohon izin kami tampilkan, dan ini eh, slide. Kita ambil atau kita kutip dari pos, ya. Jadi, slide dari pusat sendiri masih belum dirilis, sehingga nanti uh, selesai acara, jenengan bisa, bapak ibu bisa menggunakan slide-nya dari kanwil, ataupun nanti kalau memang sudah ada dari pusat akan kita share bersamaan. Baik, Bapak Ibu. Kita menginjak acara kedua yaitu sosialisasi apa? Sosialisasi prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia tahun 2023. Pos Akmi yang kita tunggu-tunggu karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan dan desakan dari Kabupaten Kota dan Madrasah ketika mereka itu butuh kepastian terkait pelaksanaan ami akmi di tahun 2023 ya Alhamdulillah kemarin sudah dirilis meskipun eh, tanggal pos adalah di bulan Agustus ya 14 Agustus satu bulan yang lalu tapi baru mendapatkan eh, pengesahan atau tanda tangan di hari kemarin. Ya, ini adalah keputusan Dirjen Pendis Nomor 4044 tahun 2023. Kita coba sampaikan melalui daring agar nanti bisa menjadikan pedoman pelaksanaan. AKMI khususnya di lingkungan Jawa Timur. Latar belakang AKMI ya, karena memang perkembangan dunia begitu cepat menuntut adanya penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi di era ini kita tidak hanya membekali peserta didik pada bidang keilmuan semata tapi lebih penting juga memiliki karakter yang kuat berakhlak mulia berpikir kritis ya bernalar kritis kreatif, komunikatif, kolaboratif ya. Jadi banyak sekali latar belakangnya sehingga eh, diharapkan ada perubahan mindset dalam metode pembelajaran di tahun ini untuk tujuan dan fungsi AKMI tujuan utama yaitu pemetaan mutu pendidikan mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan waktu itu ada ujian nasional ya. Jadi kalau dulu pengembangan kompetensi mata pelajaran ya, kalau eh, AKMI ini asesmen ini tidak ada kaitannya dengan MAPEL. Jadi diharapkan bisa bernalar dan membaca memanfaatkan atau meningkatkan kemampuan literasi ya. Untuk fungsi pemetaan mutu pendidikan di madrasah. Jadi karena memang AKMI ini adalah yang ditargetkan atau pelaksananya adalah siswa ya. Dengan fungsi mutu pendidikan di madrasah maka nanti akan ada kolaborasi ya. Jadi selain pelaksana itu adalah siswa, maka butuh eh, peningkatan dari sisi tenaga pendidik. Yang kedua, bahan referensi akademik dalam mendiagnosa dan tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran. Berikutnya, sebagai bahan penyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Sasaran AKMI, Bapak Ibu, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ada di siswa kelas 5 MI siswa kelas 8 MTS dan siswa kelas 11 MA atau MAK di tahun ini. Peserta AKMI dari sisi satuan pendidikan atau madrasahnya yang dapat melaksanakan akmi adalah madrasah yang sudah memiliki ijob izin operasional ya dan juga termasuk dalam daftar peserta ya jadi tidak semua madrasah itu melaksanakan akmi di tahun ini jadi ada daftar peserta madrasah pelaksana akmi itu ditunjuk langsung oleh World Bank dan itu sudah masuk pada portal pendataan yaitu di portal Akmi. Satuan pendidikan yang melaksanakan AMI adalah madrasah jenjang MI, MTs dan MA negeri dan swasta. Juga harus terdaftar dalam pangkalan data EMIS serta memiliki NPSN yang valid untuk satuan pendidikan Akmi di tahun 2023 adalah 12.000 MI, 12.000 sekian ya. MTS 931, MAMAK 745 ya. Dan ini seperti yang disampaikan Bapak Ketua Tim tadi eh, di Jawa Timur menyumbang 3.600 sekian ya. Otomatis itu sudah angka yang luar biasa karena kita di secara nasional ada 34 provinsi. Peserta AKMI. Untuk siswanya, yaitu peserta didik yang duduk di kelas 5. TAPEL 2023-2024 dari MI. Yang menjadi pelaksana akmi Jadi ketika MI tersebut terdaftar sebagai pelaksana akmi di tahun 2023 ini Maka seluruh siswa kelas 5-nya wajib ikut melaksanakan asesmen Beda dengan uh, asesmen nasional ketika Yang diwajibkan adalah satuan pendidikan tapi untuk siswanya itu adalah masih sampling ya tapi untuk akmi ini lembaga atau madrasahnya itu adalah penunjukan dari World Bank tapi ketika sudah ditunjuk dan terdaftar di portal akmi maka seluruh siswa kelas 5 nya wajib melaksanakan asesmen yang kedua peserta didik yang duduk kelas 8 duduk di kelas 8 tahun 2023 2024 dari MTS ya. MTS statusnya masih sama yaitu piloting ya. Piloting dan ini pilotingnya tetap kalau tahun kemarin penunjukan dari Kanwil, kalau tahun ini langsung dari Boteng. Untuk yang Alia peserta didik yang duduk di kelas 11 sama yang menjadi piloting pelaksana AKMI yang terdaftar di portal AKMI. Persyaratan untuk peserta didiknya yaitu siswa terdaftar di pangkalan data emis ya wajib ada di emis dan memiliki NISN, ya kemarin atau nanti juga akan disampaikan teman-teman DM provinsi bahwa beberapa lembaga itu mencoba mengajukan validasi siswa sudah sinkron dari emis ternyata pengajuannya gagal karena memang beberapa siswa masih belum memiliki NISN. Insya Allah nanti akan coba dipaparkan secara teknis oleh rekan-rekan DM Kanwil. Selanjutnya peserta didik masih aktif belajar pada MI, MTS dan MA, ya, masih aktif. Ya, jadi ketika siswanya itu non aktif baik di emis maupun realnya di kelas maka tidak ada kewajiban ya jadi tidak bisa melaksanakan akmi misalkan kemarin itu uh, beberapa yang memang terkendala nisen kita himbau agar sementara uh, istilahnya itu di dari emis sehingga uh, teman-temannya yang bernisen ini bisa diajukan validasi sambil nanti ketika memang ada uh, perbaikan pembetulan nisennya nanti bisa disusulkan. Peserta didik duduk di kelas 5, 8, 11 pada saat pelaksanaan akmi. Ya. Jadi kalau pendataan kemarin itu memang e, karena mendesak rata-rata e, semuanya di tahun ini sudah duduk di kelas sesuai pos ya kelas 5 8 11 ya karena memang jadwal pendataan uh, di tahun berjalan ya beda dengan yang uh, AN Kapanari itu pendataan itu mereka masih duduk di bangku kelas 5 terus perlaksanaan di kelas di uh, pendataan di kelas 4 pelaksanaannya di mereka sudah naik tingkat ada di kelas 5 tapi untuk AKMI ini karena memang proses pendataan peserta dan pelaksanaan itu eh, berada di semester yang sama sehingga insya Allah nanti pendataan dan pelaksanaan mereka ada di kelas 5, 8, dan 11. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa membaca penglihatan tidak wajib. Jadi ada pengkhususan. Hak dan kewajiban nya mendapat pelayanan dalam mengikuti AKMI ya pelayanan misalkan ada infrastruktur ya ada proses daftar hadir dan lain sebagainya administrasi setiap peserta AKMI berhak mendapatkan hasil asesmen dalam bentuk deskripsi diagnosis Ya, ini yang kemarin eh, rapot akmi untuk tahun kemarin sudah dipampang di portal akmi. Mudah-mudahan semua madrasah dan guru sudah mendownload dan membaca. Ya, harapan kami semua lembaga bisa mendownload rapot hasil akmi. kewajiban setiap peserta Agni wajib mengikuti semua literasi. Ya, nanti ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Karena diagnosis ini tidak akan berhasil jika salah satu literasi tidak terlampaui atau tidak diikuti. Ya, misalkan hari pertama ikut, hari kedua absen, maka e, rapotnya tidak muncul. Setiap peserta asesmen wajib mematuhi tata tertib akmi. Ya, nanti ada di pos. Silakan dibaca di posnya tata tertib ada di halaman terakhir. Ini proses pendaftaran tim madrasah ya, tim madrasah kemarin sudah kita laksanakan waktu eh, agenda sosialisasi ya, sosialisasi tingkat provinsi maupun kabupaten kota Alhamdulillah sudah terdata semua yaitu admin madrasah mendapatkan akun melalui admin kan kemenak ya yang sekarang hadir ini adalah admin kan kemenak kabupaten kota atau juga ada DM kan kemenak kabupaten kota DM itu apa nanti ada di slide selanjutnya admin madrasah menunjuk proktor pengawas ruang, ya, pengawas ruang dengan jumlah server dan jumlah siswa di madrasah. Jadi nanti akan di secara teknis akan disampaikan teman-teman di sesi selanjutnya. Proktor dan pengawas ruangan ya mendapatkan akun untuk masuk ke aplikasi Akmi. Ya. Yaitu untuk melengkapi terlebih dahulu data diri. Ini ada di portal Akmi ya, dan mengunggah berkas administrasi karena biasanya selesai acara atau selesai pelaksanaan akmi masing-masing eh, petugas ini mendapatkan ribet ya dari bmu pengelola data di setiap madrasah atau operator ya operator madrasah mendata peserta didik yang memiliki nisen valid yang ada di madrasahnya masing-masing jadi masih ada kaitannya dengan operator emis khususnya ya jadi Siswa-siswi yang belum bernisen segera dituntaskan. Kendalanya seperti apa bisa dikomunikasikan ya, baik dengan rekan-rekan eh, DM maupun eh, UC ya, UC User Champion Emis. Ya, operator madrasah mengisi data peserta di Emis terus ke portal Akmi, aplikasi Akmi untuk tarik datanya melalui uh, PD Akmi ya. Jadi Akmi ini aplikasi pendatanya ada dua, portal Akmi dan PD Akmi. Insya Allah teman-teman DM sudah kenal karena aplikasi akun dan uh, alur sudah dilaksanakan. Tinggal beberapa lembaga yang memang entah kurang informasi atau entah tidak tersampaikan akunnya, ini belum bisa valid, atau mungkin memang karena siswanya terkendala di emis. Pengelola data operator melakukan verifikasi dan validasi ya. Jadi nanti ada DNS itu bisa ...dicek di PD Agni. Jadi pendataan peserta itu batas akhir... ...sesuai yang ada di dashboard webnya itu... ...yaitu tanggal 15 besok. Jadi sesuai harapan Bapak Ketua Tim tadi... ...kita maksimalkan waktu yang ada... ...sehingga besok bisa tuntas 100%. Daftar peserta yang telah masuk PD Agni itu yang sudah di statusnya selanjutnya akan diberi nomor peserta secara komputerisasi ya jadi auto nanti dapat nopes okay, nopes operator mencetak nopes ya jadi tugas operator mencetak nopes masing-masing kartu peserta ini maksudnya operator melakukan penempatan sesi, lokasi tes, cetak kartu login, ini nanti akan diterangkan teman-teman, data peserta asesmen yang sudah valid selanjutnya sinkron ke portal akmi ya. Jadi nanti tetap PD Akmi dan portal Akmi akan eh, selalu ada sinkronisasi data. Panitia ada pelaksana tingkat pusat pelaksana tingkat provinsi, pelaksana kabupaten kota, dan pelaksana akmi tingkat satuan pendidikan. Ya, karena hari ini kita rapat koordinasinya dengan rekan-rekan di tingkat kabupaten, maka kita coba selanjutnya kita ambil yang tingkat kabupaten. Panitia ditunjuk oleh dan ditetapkan oleh kepala kantor. Ya, jadi otomatis nanti ada SK kepanitiaan yang ditandatangani oleh kepala kantor. Tugasnya seperti ini, ada sosialisasi kebijakan dan teknis ya. Jadi harapan kami setelah rapat koordinasi ini ini ada koordinasi lagi pematangan atau finalisasi khususnya di pendataan ya. Kalau kemarin sosialisasi kebijakan sudah disampaikan di dua minggu yang lalu yaitu melalui sosialisasi akmi tingkat kabupaten kota dan sudah terlaksana semua bangga yeah. tinggal nanti pematangan yaitu finalisasi pendataan peserta khususnya madrasah pelaksana ya jadi ada beberapa yang tadi ada tagihan sekitar 900 lembaga itu kemudian bisa uh, ditindaklanjuti setelah rakor hari ini ya. Poin B, koordinasi ya, seperti yang kita sampaikan. Memastikan Surprise ya, sumber daya. Jadi kalau sudah tahu kondisi lapangan atau matrisnya seperti apa, nanti bisa memilih moda ya. Misalkan ada yang mandiri, ada yang menumpang, atau online atau semi-online ya. Untuk semi-online sendiri, ini harapan kami yang MTSMA itu karena memang sudah punya server ya karena terbiasa dengan ANPK harapan kami yang MTSMA itu adalah semi online untuk yang MI online ya harapan kami seperti itu tugasnya juga menetapkan madrasah pelaksana akmi ya yang menumpang dan yang mandiri. Jadi nanti uh, ada SK juga ya pelaksananya ya di masing-masing kabupaten. -kota. Kabupaten -kota itu yang terdaftar di portal lakme itu bisa dijadikan uh, lampiran SK ya nama-nama madrasah -nama itu. Melakukan pelatihan tim teknis kabupaten kota. Ya, boleh lewat daring seperti ini, boleh. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik, ya, jadi dipastikan nanti meminimalisir gangguan listrik dan internet di hari pelaksanaan. Menetapkan pendidik sebagai pengawas, ya, kalau AN kemarin sesuai posnya, itu pengawasannya harus hilang, ya. Silang antar madrasah atau satuan pendidikan sekolah, kalau ini bisa langsung pendidik ya. Jadi, yang ada di madrasah tersebut melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan AKMI ya. Jadi, harapan kami ada pendampingan, dan uh, statusnya itu adalah untuk menyiapkan segala administrasi dan teknisnya ya jadi bukan untuk penguatan e, mata pelajaran dan lain sebagainya ya jadi seperti yang disampaikan pusat kemarin itu di akmi ini tidak ada drill untuk penguatan mapel-mapel tertentu ya Melakukan monitoring dan evaluasi, ya. Nanti akan ada monef, ya. Mudah-mudahan nanti, uh, seperti yang kami dapatkan informasi dari pusat, ada monef pelaksanaan AKMI, dan ada uh, monitoring nanti terkait fintech burunya ya. Jadi, insya Allah, uh, anggaran tersedia di web bank baik dari PMU PCU maupun DCU memastikan pelaksanaan AMI sesuai protokol kesehatan resource ya berbagi sumber daya ini penting karena memang eh, harapan kami eh, madrasah-madrasah yang memiliki infrastruktur yang lebih ya bisa menggandeng uh, madrasah yang kekurangan ya infrastruktur maupun Sdm okay. jadi karena memang penunjukan pelaksana akmi ini ini uh, adalah keterwakilan dari semua unsur madrasah ya baik dari yang levelnya high maupun sedang maupun low ya jadi dari sisi infrastruktur maupun sumber daya sehingga nanti harapan kami meskipun yang eh, terkendala di infrastruktur masih tetap bisa melaksanakan agni ya dengan langkah yaitu tadi ada kebijakan ini prinsip berbagi sumber daya antar matras Selanjutnya melakukan diseminasi hasil lakmi untuk perbaikan proses ya. Jadi ada tugas kabupaten kota nanti ketika sudah muncul rapot ya ada diseminasi yaitu nanti kita coba koordinasi dengan teman-teman eh, instruktur ya instruktur melaporkan hasil pelaksanaan lami tingkat kabupaten kota untuk disampaikan ke kanwil ada pelaporan, ya. Ini yang tingkat satuan pendidikan nanti dengan sampaikan ke madrasah. Instrumen AKMI ini sudah disiapkan. Kemarin sudah diuji coba. Ada namanya uji validasi dan uji keterbacaan. Insya Allah sudah dilaksanakan kemarin. Jatimur ada sembilan madrasah yang ikut andil dalam uji validasi dan tiga madrasah yang e, membantu untuk uji keterbacaan bentuk soal akmi, ya ada objektif yaitu pilihan ganda ganda kompleks menjodohkan dan isian singkat ya jadi ini nanti Uh, akan dibaca atau disampaikan ke anak-anak ketika asesmen berlangsung, ya. Jadi, harapan kami tidak ada yang namanya uh, ambil foto, gambar, ya, komplain soal, dan lain sebagainya, karena ini adalah ranah penulis, ya. Jadi, khususnya tim. Admin maupun DM ya, tidak perlu ada koreksi soal ya, karena memang kemarin sudah diuji validasi ya. Jadi bentuk soalnya itu ada macam-macam ya. Jadi nanti eh, ini harapannya anak-anak bisa berpikir kritis, bernalar dan lain sebagainya tadi. Ada komponennya itu ya. mudah bisa BK ya semuanya berbasis komputer nih ya. bisa online atau semi online ya semuanya berbasis komputer tidak ada akmi yang paper ya aplikasi sudah disiapkan pusat ya untuk yang online ya langsung melalui server pusat otomatis butuh eh, Internet yang berkesinambungan ya. Untuk yang semi madrasah butuh yang namanya server lokal ya, dan melakukan sinkronisasi internetnya untuk sinkronisasi. Madrasah pelaksana ami dapat memilih mode online atau semi -online sesuai dengan kondisi dan kesiapan madrasah masing-masing ya. Tapi informasi yang sekarang untuk yang online di ada 5 periode itu periode 1 sampai 3 sudah full ya yang online karena memang rata-rata keterbatasan infrastruktur tidak punya server akhirnya banyak yang se-Indonesia itu kompak milih online. Akhirnya eh, yang periode 1 sampai 3 terakhir kemarin sudah full. Dibuka lagi periode 4 dan 5. ya untuk Akmi ini bisa pirantinya itu komputer, laptop atau gawai ya HP, tablet ya ketika mengerjakan Akmi ya beda dengan AN kalau AN kemarin tidak bisa ya HP kalau Akmi boleh ya Ya, ini tadi resource sharing atau berbagi sumber daya. Sudah. Ya, verifikasi ya. Nanti hari ini akan dipandu teman-teman, khususnya yang belum pengajuan ya. Tim DM atau pengelola data, database manager ini adalah istilah khusus di AKMI ya. Kalau di ANBK ada tim teknis ya. Kalau dulu ada uang BN itu pakai istilah help desk ya. Kalau di AKMI ini pakai eh, istilah database manager ya. Itu yang nunjuk langsung kalau tingkat kabupaten kota adalah kepala kantor kemarin sudah kita bersurat dan sudah ditunjuk oleh kepala kantor kabupaten kota yaitu admin dan DM dan hari ini alhamdulillah hadir rakor memiliki kompetensi di bidang TIK ya ya yang penting kenal TIK meskipun guru bahasa Arab ya memahami prosedur kerja AKMI aplikasi AKMI insya Allah nanti uh, sudah kenal semua khususnya di M ini sudah master di bidang aplikasi ujian ya karena memang rata-rata adalah tim teknis ujian-ujian pada madrasah memiliki sikap dan perilaku disiplin jujur tanggung jawab teliti ya memegang teguh kerahasiaan ya jadi ada beberapa hal yang memang sifatnya rahasia, tidak perlu di-share kemana-mana. Dalam keadaan sehat dan sanggup melaksanakan tugas dengan baik, memahami pos, ya. jadi DM wajib nanti membaca pos. Ya. Jika ada madrasah yang nanya, ternyata itu uh, aturan atau kebijakannya melanggar pos, maka DM wajib uh, menyampaikan bahwa itu adalah tidak sesuai dengan pos. Jadi, database manager ada kewajiban, yaitu e, membaca seluruh isi pos akmi. Ini tugasnya, termasuk juga layanan bantuan teknis, ya, memberikan solusi teknis, ya, teknis semua, terus koordinasi, ya baik dengan kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Alur tugas DM. Misalnya ini sudah dilampaui semua ya. Sudah dilampaui semua ini. Alurnya seperti ini. Ada di pos ternyata. Untuk periode pelaksanaan di sini periode 1 2 3 4 5 ya sudah terpampang di pos jadi pasti akan ada di aplikasi nanti. Periode 1 2 dan 3 Oktober khusus MI. Periode 2 4 5 Oktober ada MI, MTs dan MA. Selanjutnya sampai dengan periode 5 ada MI, MTs dan MA. Ini schedule-nya, ada timeline. Ini ada di post ya, jadi bapak ibu nanti juga kita sharekan. Ini untuk eh, di masing-masing harinya ya. Hari pertama, hari kedua ya. Jadi empat eh, literasi ini ya. Jadi dua hari ini wajib diikuti ya. Jadi ketika peserta Akmi sudah ditunjuk madrasahnya, maka siswanya wajib ikut di dua hari ya. Dengan sesi dan waktu seperti tabel. Laporan ini nanti tugas panitia pusat. Akan ada di menu portal nanti setelah selesai kegiatan Akmi. Ya, ada di portal Akmi untuk sebagai bahan merancang atau tidak lanjut perbaikan. Perbaikan pembelajaran di madrasah. poin 4 selanjutnya guru madrasah secara mandiri dapat merancang dan melaksanakan perbaikan proses pembelajaran dan mendampingi siswa untuk peningkatan kompetensinya ya. Jadi ini tidak mengarah ke mapel tertentu tapi semua guru ya. Dan nanti ketika eh, pendataan guru yang di BIMTEK itu sudah bisa mulai dilaksanakan kemarin yaitu dua orang guru yang ngajar di kelas 5 pada madrasah pelaksana akmi MI ya. Sumber biaya dari Dependis dan atau sumber lainnya ya yang sah. Ini yang bisa dibiayai. Ada di pos ya sosialisasi koordinasi ini sudah kita laksanakan. monitoring ya nanti ada kebutuhan lain. Ya, jadi item-item ini yang boleh atau untuk penganggaran kegiatan kami pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan AKMI, ya. Jadi selesai AKMI pasti akan ada monitoring ya. Baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota ya. Bisa jadi ini uh, monitoringnya di hari pelaksanaan. Oke, terima kasih. Uh, itu paparannya terkait uh, pos AKMI tahun 2023 Biar nanti tidak terlalu lama Selanjutnya kita langsung saja uh, Karena agenda kita adalah koordinasi Langsung kalau tadi dari sisi kebijakan Atau payung hukum pelaksanaan AKMI Sekarang kita coba paparan teknis ya Pendataan yang akan disampaikan oleh rekan kami database manager waktu dan tempat disilakan ada Mas Alan dan Mas Mubarok Silakan, Mas Alan. Ada... Mic-nya enggak bunyi, dilepas dulu mungkin. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, enggak ada suaranya masalah. Oke, eh, tes-tes. Nah, iya. Ya, nah, ah, ya. ya. ya, ya, ya headset-nya nah. tadi. <laughs> ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini mungkin saya flashback ya, menjelaskan ulang perihal pengisian data proktor data proktor pengawas pendaftaran ya di portal akmi. Izin share screen dulu. Di pendaftaran tim Akmi, proktor, pengawas, dan peserta bimtek pada portal Akmi. untuk alamat portal Akmi ini beralamat di portal akmi.kemenak.co.id dm akmi yang dimana di sini username dan password itu untuk lembaga itu menggunakan NSM dan passwordnya enam digit akhir NSM. Bisa juga di sini DM kabupaten kota itu menggunakan login SSO EMIS yang dimana kalau login SSO EMIS ini sudah dipastikan. Op, apa DM di masing-masing kabupaten kota itu sudah ingat ya, sudah familiar. Jadi loginnya lebih mudah saya rasa menggunakan login SSO Emis. Terus ketika pertama kali login nanti kita akan mendapatkan notifikasi pengisian data admin sebagai penanggung jawab aplikasi portal admin. Nah, di sini nanti bisa menunjuk siapa yang, untuk penanggung jawab portal admin, bisa adminnya. Admin di Penma Kabupaten/Kota bisa sebagai penanggung jawab diisi, dilengkapi, kemudian kita klik simpan selanjutnya. Ketika berhasil mengisi data admin, maka tampilan akan kembali lagi ke tampilan dashboard. Ya, jadi di mana tampilannya tersebut? Di sebelah kiri, itu terdapat menu-menu yang bisa diklik masing-masing. Menu itu isiannya apa saja? Jadi, menu yang disediakan ini enggak ada boomnya, jadi enggak apa-apa dicoba satu persatu isiannya apa saja biar kita lebih familiar bisa diklik jadi pendaftaran proktor di sini itu kita bisa mendaftarkan proktor lembaga terus nanti untuk pengawas lembaga itu pengawasnya masing-masing lembaga nanti kuotanya kita bisa lihat di akun masing-masing DM Kabupaten Kota. Dan nanti juga berlaku untuk lembaga bisa meregistrasi, mendaftarkan proktornya di sini. Jadi proktor yang didaftarkan di lembaga itu nanti jika sudah di divalidasi ya oleh admin madrasah itu nanti dia masuk di sini. masuk di bawahnya kalau sudah disetujui. Kalau yang di atas ini masih belum disetujui. Untuk ini kuota. Jadi masing-masing kuota proktor itu masing-masing lembaga itu satu ya kuotanya. Untuk pengawas sendiri dua. Terus kuota peserta bimteknya dua masing-masing lembaga. Terus di sini ada pendaftaran proktor pengawas eh, seperti yang tadi dijelaskan itu pendaftaran proktor nol ini berarti masih belum ada yang didaftarkan dan pendaftaran pengawas ini nol ini biasanya dari masing-masing lembaga itu belum mengajukan belum mendaftarkan proktor dan pengawasnya. Jadi Bapak Ibu DM Kabupaten Kota itu bisa nanti menyampaikan ke proktor lembaganya ya setelah alurnya setelah mengisi di PD AKMI itu bisa menyarankan proktornya dan peng, dan pengawas itu mengisi data di portal Akmi. Nah, selanjutnya, setelah mengisi data di portal Akmi itu nantinya admin dari masing-masing lembaga itu bisa memberikan user dan passwordnya yang tertera di di portal Akmi itu memberikan ke proktor lembaganya jadi ke proktor lembaganya. Jadi nanti dari admin lembaga itu madrasah itu memberikan user dan password ke proktor dan pengawas madrasah untuk bisa melengkapi datanya. Data yang dilengkapi itu biasanya sebut datanya kakak apa? KTP, foto, kalau bisa fotonya pakai foto yang terbaru ya jangan foto era 70-an yang yang diupload di apa di portal akminya biar kelihatan keren lah gitu eh. nah, terus nanti NPWP itu diupload juga jika ada jika punya jika nggak punya ya nggak 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 apa-apa nggak diupload bisa juga cuma nanti biasanya terkait, jika nggak punya NPWP itu mungkin agak berbeda ya di potongannya ya, potongan pajaknya. Nah, terus di situ juga dimintai surat tugas, surat tugas dari lembaga madrasah, yang dimana surat tugas itu. Menunjuk dari madrasah, menunjuk proktor lembaga itu untuk menjadi proktor di madrasah tersebut, pengawas tersebut nah, itu nanti juga dilengkapi surat tugas. Kemudian, itu tak pula juga mengupload buku rekening, buku rekening itu tampilan awalnya saja ya, halaman depan. Halaman depan buku rekening. Uh, di buku rekening ini, pastikan yang digunakan buku rekening punya Bapak Ibu Proktor atau pengawas, termasuk guru yang BIMTEK juga. Itu nanti yang, yang di-upload ya. Jangan sampai menggunakan di portal Agni ini yang didaftarkan A, buku rekeningnya yang digunakan digunakan B. Itu ya. jangan sampai nah, di sini ada menunya pendaftaran proktor, pengawas, dan peserta bimtek. Di mana proktor ini ya seperti yang tadi ya, kuotanya satu, pendaftaran pengawas itu dua, bimteknya dua. Kalau bisa peserta bimtek ini juga berbeda, jangan sampai dia, jangan diambilkan dari pengawas atau proktor. Jadi biar apa ya? Biar biar apa? Informasi itu bisa menyeluruh. Jangan sampai ya proktornya itu-itu aja atau pengawasnya dari orang itu termasuk peserta bin, bimteknya guru itu, jangan jadi bisa diambilkan untuk dari apa ya dari guru lain. Saya rasa dari menu-menunya sudah jelas di sini jika nanti Bapak Ibu apa Bapak Ibu menjelaskan ke lembaga ya dari DM Kabupaten Kota intinya di mana kita itu wajib ditutup literasi sebelum kita bertanya itu pastikan kita membaca dulu yang ada di di dalam aplikasi portal ahmi karena pengembang itu berpikirnya sudah sudah lebih jauh ya dua kali dua kali lipat sebelum kita kita apa melihat aplikasi mengerjakan aplikasi portal Akmi itu. Jadi pengembang sudah menyiapkan oh nanti informasinya biar pengguna itu enggak enggak lupa itu bagaimana itu sudah dipikirkan oleh pengembang itu sendiri. Jadi insya Allah jika kita mau membaca informasi yang ada di portal Akmi ini insya Allah enggak enggak sulit ya dalam dalam mengerjakan mengisi data di portal akmi. terus sasaran pelaksana pelatihan tindak lanjut hasil akni itu yang di sini di portal akmi itu di peserta bimtek itu diambilkan dari guru-guru pengampu di kelas 5 untuk jenjang MI, 8 jenjang MTs dan 10 itu untuk jenjang jenjang MA ya. Madrasah ya, madrasa mengiripkan dua orang, jadi gurunya dua orang. Jenis mata pelajaran sendiri tidak berpengaruh. Diharapkan proses perbaikan capaian pembelajaran dan proses belajar dapat lebih cepat dilakukan saat guru yang langsung berinteraksi dengan siswa mengikuti, yang mengikuti agni. Guru yang terpilih diharapkan mendapatkan ruang lebih dari madrasa untuk mendesiminasikan apa yang telah didapatkan pada saat pelatihan. Jadi nanti guru yang terdapat di portal akun itu nanti dia mendapatkan BIMTEK dari pusat ya. Jadi nanti data yang dibutuhkan itu nik nama lengkap, email, nomor WhatsApp. Nah, pastikan nomor WhatsAppnya itu aktif. Dan emailnya juga aktif. Biar nanti notifikasi itu langsung bisa saat dikirim WA, kirim email itu langsung masuk ke data yang didaftarkan tersebut. Jadi, pastikan ya, jika datanya merah, itu nanti dari lembaga itu notifikasi belum dikirim. Jadi, nanti dari DM kabupaten itu menginformasikan ke lembaga agar setelah dia mendaftarkan data proktor dan sebagainya itu jangan tidak lupa mengirim data WA bisa lewat penuh nah, kemudian eh, seperti yang contoh silakan kirim pesan nah, bisa lewat sini nanti sampai muncul seperti ini notifikasi terkirim tim belum melengkapi biodata nah, ini yang seperti yang saya saya sampaikan tadi. Jadi data user password proktornya itu nanti dikirimkan ke proktor yang bersangkutan agar mengkapi datanya. Mengkapi datanya di di portal AKMI katanya. Sampai notifikasi terkirim. Nah, seperti ini. Ini data di masing-masing masing-masing proktor tadi telah dia login. Jadi pastikan ini nanti progresnya sampai 100%. Jadi dia mengisi biodata terus kelengkapan dokumen itu yang tadi saya sampaikan berupa foto dan lain-lain. Apa? buku tabungan, buku rekening itu yang halaman depan, surat tugas dari madrasah itu nanti yang di-upload, di termasuk tanda tangan juga, ya. Selanjutnya, nanti itu nah, ini jadi, jika ini tadi, ya. Data itu terkirim di mana? Di WA, di email proktor itu nanti tugasnya itu nanti diverifikasi. Nanti muncul seperti ini belum diverifikasi, itu nanti yang verifikasi admin lembaga. Jadi admin lembaga itu nanti ngeklik ya, ini diklik, kemudian nanti ada tampilan seperti ini diverifikasi di halaman pertama buku rekening ini nanti ada menu pilih status verifikasi ya. Nanti kita pilih setujui kemudian diklik simpan verifikasi. Dan nanti ini baru terdaftar sebagai proktor aktif. Mungkin dari sini ya karena sudah pelaksanaannya sudah berjalan ya mungkin tinggal beberapa lembaga juga yang belum mensinkronkan data di PD ini mungkin ini juga sebagai flashback ya dari sini misalkan nanti ada pertanyaan seputar portal api kita bisa berlanjut di grup yang sudah disediakan bisa tanya ke DM masing-masing Wilker ya jadi nanti kita sudah ditunjuk untuk masing-masing Wilker Nah, dari sini barangkali ada gimana Pak Nanang? Apa ada proses tanya jawabnya? Apa Wih. dilanjut ke Nih, kita selesaikan paparan dulu nanti diskusi di akhir nanti dipandu Cak Ya berarti setelah saya ini nanti bisa dilanjutkan terkait dengan penjelasan pengisian data di PD Agni ya. Oke. Ada Mas Barok. Ya, saya rasa dari yang saya sampaikan ini, insya Allah udah bisa dipahami ya. Materi juga bisa di-share, bisa dilanjut oleh narasumber berikutnya yang menjelaskan terkait pengisian data di PD Agni karena yang penentuannya datanya juga ini juga berperan penting ya untuk nantinya saat pelaksanaan gimana mengatur sesi dan lain-lainnya untuk narasumber berikutnya bisa dilanjut untuk memaparkan materinya Cek suaranya enggak masuk, Pak Barok. Ya, cek. Monggo, Mas Barok. Cek, so. Sudah jelas ya suaranya ya. Oke, okay. siap. Baik, sembarung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina Muhammadin, wa alihi wa wa mawala ma ba'da sallallahu Ah, yang kami hormati Bapak Wakil Sis Kanwil Kepala Timur. Yang kami hormati Bapak Bupati Bima Kabupaten Kota Jawa Timur. Yang kami hormati rekan-rekan CM -rekan Admi Provinsi Jawa Timur dan tak lupa rekan-rekan CM Admi Kabupaten Kota Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sharing informasi ekonomi di tahun 2023. Eh, langsung saja untuk menghemat waktu nanti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait akun Agni di pihak kabupaten kota. Kemudian yang kedua nanti adalah akun PDAG untuk Satuan Pendidikan Agama eh, baik, sebelum itu saya ingin mengabsen dulu mungkin ya. Ini saya mau izin share screen dulu. Ini saya mau absen kira-kira nanti akan kita lihat kabupaten kota mana saja yang eh, proses pendataannya ini masih sangat mudah. Share screen. Apakah sudah muncul Pak Ibu? Sudah ya. Sudah, ya, sudah. Dari, uh, ini adalah data rekap uh, rekap penyelesaian pendataan PD tahun 2023. Ini saya tampilkan yang muncul di layar ini ini adalah 10 besar ya yang terendah ya. Presentasinya. Ya, dari Kabupaten Sumenep dari Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Sidoarjo, Sampang, Pamekasan, Kediri, dan Sidoarjo. Ini paling terendah. urutan peringkat itu ada yang di paling atas. Bisa dilihat dari presentasi kesiapan. Kemudian kalau kita lihat dari presentasi yang tertinggi, ini yang sudah 100% ini alhamdulillah ini ya. Uh, ini ada Kabupaten Pacitan, cuma ini belum 100% penuh karena masih ada nopes yang belum tergenerate. Jadi kalau kita tampilkan tadi sebentar. Ini kalau 100% semua berarti sudah beres ya. Renggale, Tulungagung, Bitar, Malang, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Blitar, Mojokerto, Kota Madiun, ini sudah 100 semua. Kemudian ditambah dengan Kota Batu ya sudah 100 Yang lain ada yang sudah 100 cuma di beberapa kolomnya seperti ini ya ini nafasnya berarti belum ya. Ini berarti artinya masih ada beberapa yang belum mengajukan validasi. Kita harapkan untuk setelah ini nanti karena kalau kita lihat di sini ya di jadwalnya itu pendataan terakhirnya adalah besok tanggal 15. Jadi setelah tanggal 15 akan ditutup total. Maka ini benar-benar kami harapkan bahwa pendataan ini paling tidak besok itu semuanya sudah harus 100%. Kalau akan kita kerja terus Dan setiap menit setiap detik akan kita umumkan terus di grup ya. Seperti itu ini yang akan kita informasi pertama kali di uh, terkait rekap kelengkapannya ya. Nanti bisa dilihat di akun Kabupaten Kabupaten. Baik, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita bergeser ke menu akun Kabupaten Kota. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan di sana? insya Allah eh sebenarnya teman-teman sudah sama eh, uh, banyak, banget, sangat mengerti banget. Cuma ini hanya kita share sedikit saja. Saya stop share. -so. dulu saya pindah ke pelanggulan hukum Ini di izin saya uh, ambil salah satu aja bentuk ini ada kota Pasuruan ya. Nah untuk DM kabupaten kota yang harus dilakukan itu adalah mengontrol proses daripada pendataan PDAM sejauh mana kelengkapan madrasah-madrasah yang jadi loteng akhir tahun 2023. Sebenarnya cukup mudah sih untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan itu. Kita bisa melakukan controllingnya melalui status pelaksanaan ya. Ini nanti di sini kita bisa melihat. Ini sudah tampil ya. Kita lihat statusnya. Misalkan kita ingin melihat siapa sih madrasah mana saja yang belum mengajukan. Nah, belum mengajukan ini banyak banyak kasus. Artinya kadang bisa jadi belum login. Nah, seperti ini. Ini kalau dilihat ini belum login sama sekali ya. Kemudian bisa jadi sudah login, sudah sinkron emis, kemudian sudah melakukan pengaturan eh, apa namanya sesi periode dan lain sebagainya, tapi belum diajukan. Ini nanti bisa dicek melalui menu status pelaksana ya, tinggal saja ya. Insya Allah sudah terbiasa obrak-obrak. Nah, di, di contoh ini, ini ada 111 11 yang mengajukan ya. Kemudian tugas yang lain selain mengecek yang belum mengajukan, kemudian juga mengecek yang sudah mengajukan dan harus divalidasi. Di menu ini juga perlu cek berkali-kali ya, kalau misalkan sudah ada yang mengajukan, ya tinggal nanti di validasi saja. Validasinya pun cukup mudah ya. mungkin ya kalau mau dicek DNS-nya dulu tidak apa-apa, mau di juga oke. Okay. Untuk DNS dan DNT nanti dari pihak madrasah sendiri juga bisa minta ya, karena di akunnya nanti ada kalau sudah di validasi. Caranya validasi ya sudah ada, Ini contoh aja. Oke. Kalau teman-teman sudah mahir semua, saat sudah sudah bisa semua. Nah, kemudian kita lanjutkan masih di status pelaksanaan. Nah ini yang sudah apa, namanya sudah disetujui. Di fokusnya nanti hanya di dua ini ya. Di belum mengajukan. Kalau ini yang tidak berat saja, yang belum login, yang belum tarik, belum sinkron emis, belum menentukan muda, belum mengatur sesi, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Ini kan ada belum lengkap. Nah, belum lengkap ini kalau masih ada angkanya itu berarti memang belum beres. Contoh seperti ini, total siswa itu ada 130 siswa. Ternyata belum lengkapnya adalah ada 110. Berarti yang sudah diatur sesi periode kelompoknya itu hanya 20. Yang 110-nya lagi belum. Nah, ini bisa digunakan untuk controllingnya nya seperti ini seperti ini. Ini 57, siswanya kurang juga 57. Yang belum lengkap 57, berarti belum disetting seksi eh, berarti global kalau yang ini seperti ini, ini sudah ya, siswanya 28, kemudian belum lengkapnya ini 0. Ini artinya hanya tinggal mengajukan validasi. Seperti itu nanti teman-teman bisa melihat di akun yang masuk. -masuk. Kemudian eh, sebelum kita lanjutkan ini ada sedikit informasi tadi bahwa untuk yang online mode online itu tadi juga disampaikan oleh Pak Nanang bahwa mode online di produk 1, produk 2 dan produk 3 sudah penuh. Tersisa di produk 4 dan 5. Ini jadi kalau misalkan ada teman-teman ini yang ingin eh, online maka bisa di profit 45. Tanggalnya kita bisa lihat di dashboard ya, ada tanggalnya di sini. Kalau periode 4 itu tanggal 10 dan 11 Oktober, periode 5 nya tanggal 12 dan 14. Ini insya Allah kalau tadi saya cek dengan uh, jadwal ANBK, ini hanya bentrok di gradi ANBK, jenjang MI, gelombang 1 dan 2, itu kok kalau untuk gladi MI yang gelombang 3 dan 4 sama pelaksanaan kita mengenai itu aman ya tidak dengan nah, Nanti teman-teman uh, masih kalau misalkan uh, tidak bisa yang online tidak bisa seperti satu dua tiga tidak melakukan atau memilih di periode 4 dan dan harus karena provinsi lain juga pasti akan mengejar. Jangan-jangan nanti setelah sosialisasi ini langsung penuh kuotanya itu maka harapannya pokoknya setelah ini ya cepat sukses tersebut ini nah, seperti itu oke kita lanjutkan teman-teman ini tadi di status pelaksanaan kemudian di sini yang perlu dilihat juga di menu rekap ya ini ini, ini rekapnya nanti bisa di print cek nah, ini bisa dilihat yang sudah 100 persen siapa bisa di ya nah, seperti ini yang mau persen ini belum sama sekali itu bisa bisa. Kemudian, untuk menu-menu yang lain itu masih belum, ya, karena kita belum laksanakan Seperti status singkong, data jawaban, data susulan, status, laporan hasil itu karena belum. Bisa. Jadi, fokusnya kali ini hanya di e, pendataan Ini, kalau kita lihat dari sisi akun angkat badan kota, insya Allah fokusnya situ. Kita coba yang akun madrasah, ya. Tas dulu, mohon tunggu sebentar. Saya ambilkan salah satu contoh yang belum lengkap ya. Saya sebutkan terlebih Lagi. Ini tampilan proktor ya, yang di madrasah. Tampilan depan dashboardnya sama saja, tidak yang lain. Nah, yang perlu dilakukan proktor itu sebenarnya cukup mudah ya. Ini yang kadang membuat kita itu bernyata-nyata eh, salah bertanya tanya Kenapa sih eh, hanya melakukan ini saja itu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan? dan seharusnya kalau memang eh, sarananya sudah siap semua ya setting PDR itu hanya butuh waktu nggak lama, paling 5 menit 6 menit selesai tuntas. Nah, ini kadang yang kita eh, ya, sering kita obrol setiap hari itu seperti Maaf ya. Nah, yang dilakukan cukup mudah sebenarnya. Jadi setelah eh, apa namanya login, kemudian nanti tinggal masuk ke menu data lembaga. Kemudian setelah itu masuk ke menu pendataan data siswa, server sesi peserta tim dasar kepengurusan PR sudah. Nah, saya sendiri kemarin nyoba cuma Kemar dua menit, alhamdulillah selesai nyeting ya. Jadi nggak perlu waktu lama, langsung berjalan validasi. Nah, Oke, okay, saya lanjutkan. Yang pertama tadi di apa namanya data lembaga ya data lembaga ini untuk mengatur muda dan status pelaksanaannya ya. Mudanya itu apakah muda daring online ataupun online dan satu pelaksanaannya itu bisa mandiri atau mandiri ditumpangi ataupun nanti ada eh, menumpang. Kita lihat ini belum visi ya Isi nama kamar, nipnya berapa? Kemudian dipilih modelnya apa? Kemudian e, status pelaksanaannya apa? Nah, bedanya nanti di sini mandiri dan ditumbangi. Kalau mandiri saja, berarti madrasah ini nanti tidak bisa ditumbangi oleh madrasah lain. Kalau ingin misalkan ingin ditumbangi oleh madrasah lain, maka pilihannya adalah mandiri. Ya. Kemudian jumlah servernya ada berapa? Kemudian PC atau laptopnya? Lain terdapat di sini. Kalau sudah nanti tinggal di simpan. Nah, kalau ini sudah diisi, kemudian nanti akan bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu data SIPA. Yaitu eh, melakukan proses sinkron emisi. Ya. Nah, untuk saat ini kalau kita coba, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena data lembaga ini masih kosong. Jadi data lembaga ini masih diisi dulu. Ini saya isi maka, mohon maaf ya saya ngawur dulu tidak apa-apa ya. yang dikontak kembali kita coba yang online ya Mba servernya satu misalkan setelah misalkan lima yang kecakapan yang tidak tertawi nih ya. Jadi kalau ada nama-kamanya nama ini ini kita betul ya. Baik, hey, ini sudah kita isi, mari kita lanjut ke menu pendataan kemudian ke menu data siswa. Enggak usah perlu pakai waktu yang lama, cukup kita klik sinkron tidak, data guru tersebut. Kalian proses sinkron ini tentunya eh, tergantung berisi jumlah siswanya ya. Kalau siswanya ada sampai ratusan mungkin ah, ada butuh waktu yang lama. Ya, tapi kalau jumlahnya siswanya sedikit, selalu seperti itu. Ini. ini siswanya ada 24. Saya tunggu sebentar. Sudah 20 yang sukses, perempat lagi nah, berhasil ya. 24 tidak ada yang gagal, alamat kosong, nggak ada, tidak lembaga nggak ada, 3. Nah, kalau sudah melakukan uh, sinkron emis, langsung masuk ke menu server. Ini cukup mudah, sebenarnya, sudah sulit. Tinggal tambah server. Ini nah, sudah nambah. Kemudian tinggal isi ruangnya aja. Nambah. Oke. Untuk yang belum belum tahu tentang informasi ruang ini, jadi ruang itu bisa dibuat berdasarkan jumlah siswanya. Satu ruang itu dibatasi untuk 50 siswa. Maka kalau siswanya di bawah 50, maka hanya bisa menambahkan satu ruang saja. Ya, kalau misalkan eh, inginnya, apa namanya 50 itu langsung bisa di dua ruangan dia ya, buat ya, dua. Kalau online hanya satu ya. Kalau semua online bisa. Ini saya coba tambahkan ya. Apakah bisa untuk menambahkan ruang? Nah, ya kan? tidak bisa. Jadi hanya satu. Pokoknya kalau kelipatan 50 ya, jadi kalau siswanya ada 300, berarti bisa membuat 6 ruang ya. Kalau siswanya ada 301, berarti bisa membuat 7 ya. Karena ada lebihan satu. Cukup mudah sekali. Tak ke depan, selesai. Kita lanjutkan ke menu sesi peserta. Nah, pengaturan ini juga tidak rumit. Ya, Cuma nanti memang eh, agar ini maksimal pengaturannya memang bisa disesuaikan dengan kondisi fisik di eh, perangkat fisiknya ya Di madrasah itu ya. Ini saya coba aja cara mengaturnya pun juga cukup mudah tidak terlalu sulit Mau manual satu persatu bisa ya, dan memilih door dan gelombangnya Atau eh, apa namanya mau dilakukan secara berjamaah ya misalkan ini ya jadi 10 ini kan saya pilih secara bareng tinggal di select all tadi ya. kemudian itu tinggal di edit aja pilih produk berapa misalkan produk yang 4 ini online ya tadi ya kalau online itu eh, ini 4 dan 5 kemudian ruangannya berapa kemudian sesinya sesi berapa sesi atau sesi kemudian tinggal disingkat ya ini tidak saya praktekkan diatur sendiri oleh pesaknya, ya. Kalau sesi peserta sudah sudah diatur semua sudah lengkap, cek dulu aja di e, kelengkapan. Cek, cek. Jadi pastikan semuanya nanti sudah centang hijau ya. Nah yang terpenting lagi e, dipastikan bahwa siswanya itu memiliki NISM ya. Karena kalau tidak ada ini SN, ya nisen itu maka tidak bisa diajukan validasi. Dia harus pastikan ada nisennya. Nah, langkah bagaimana kalau misalkan ternyata di itu ada nisannya, nggak ada nisennya itu langkahnya bagaimana? Nanti teman-teman sebenarnya sudah tahu itu ya cara mengakali di ya. Tapi ya jangan sampai keliru ya. Kalau keliru ya lumayan. Baik, kita lanjutkan dulu. Tadi sesi peserta sudah, kemudian cek kelengkapan di sini sudah centang hijau semua. Kalau sudah centang hijau, jangan lupa masih ada persisah satu yaitu tim madrasah. ini harus diisi ya. Ini nanti karena ini nanti ada dengan portal akun juga. Sebenarnya di portal akun itu kuotanya tadi kan. Eh, di volume itu satu satu dua yang nggak satu untuk uh, dokter satu pengawas dan dua guru bintek ya cuma nanti untuk yang petualang ini dia akan menyesuaikan utamanya dengan pengawas ini misalkan uh, di PD Ambul ini pengawasnya itu atau setiap ruangannya itu kan satu, maka pengawasnya ada enam, maka nanti di pertalangan juga akan ada enam kuotanya. Nah itu nanti akan kapan itu muncul? Ya nanti setelah cut off ini. Seperti itu. Jadi tetap yang di data tim madrasah ini, proktornya satu, kemudian untuk pengawasnya disesuaikan dengan jumlah ruang. Karena menambahkannya cukup mudah. Tinggal pilih jabatannya apa, proktor, kemudian servernya server nama, kemudian masukkan nick ya. NIC nah, ini untuk data tim madrasah ini ngambilnya tetap dari jadi kalau di ini emisnya itu kosong ya Jadi kalau misalkan dia proktor, kemudian kok namanya tidak masuk di emis ya, ya mau tidak mau harus nyatakan. Ya. Kalau nggak kita gitu, tidak bisa, kalau nggak nggak rekam, kalau nggak kerekam, ya nanti nggak bisa masuk di portal admin. Kalau nggak ada di portal admin nggak mungkin. <laughs> Baik. Nah, jika ini semua nanti sudah dilakukan, tinggal madrasah eh, melakukan apa namanya ajukan validasi. Setelah diajukan validasi, berarti tugas sementara untuk di TPI ini yang madrasah dokternya sudah ya, selesai. Tinggal menunggu persetujuan dari admin kabupaten seperti itu. Oke, sebentar ini saya tampilkan yang sudah lengkap. kan Ya, kenapa saya tampilkan yang sudah lengkap? Karena ada tambahan menu. Jadi, menu yang sedikit tadi itu khusus untuk yang mereka yang belum diterima validasi. Kalau sudah diterima validasinya nanti menunya akan dan Kita cek, Bro.

baik ini contoh yang sudah divalidasi ya, Nah, menunya tambah ya, kalau tadi hanya ada menu data lembaga pendataan dan silabim, sekarang itu tambahan menu pelaksanaan. ya, lihat dulu di sini seperti ini, ini kalau sudah divalidasi ya. Nah, Madrasah tadi kalau ingin misalkan ingin buka DNS bisa melalui menu DNS ataupun kita Tentunya DNS dan DNT ini nanti ditanggungkan oleh pang -pang -pang. Kita lanjutkan ke menu pelaksanaan. Nah, jadi nanti kalau pendataan sudah selesai, madrasah nah, fokus ke pelaksanaan tentunya di samping menyiapkan infrastrukturnya ya sesuai yang sudah di apa namanya di PT Admin. juga harus melihat menu ini ada menu pengawas di di sini nanti saya user dan passwordnya ya kemudian cetak kartu bisa cetak senengan ini itu. Cetak. bisa cetak ya, sesuai dengan apa namanya sini, seperti itu. Cukup mudah, tidak sulit. Kalau sudah kerja semua mereka. Dan bisa juga cetak absen, sesi berapa, dan berapa. Bisa pernah berapa berdoa yang mana sih? Dan juga bisa cetak kita cara ya. Oke. ini caranya ya. Nah, kalau absen tidak cara cetak cara nanti kalau saat pelaksanaan ya tinggal melakukan up, upload upload saja. Ini juga penting kerja ini dilupakan oleh masyarakat. Di pikirannya kalau saya bisa pelaksanaan, ya sudah. Saya nah, harus absennya juga harus diupload, mungkin tidak juga harus di diupload. Nanti ini tetap akan kita kejar juga saat hujan. Ya. Bukti sasaran. Dan ini satu ujiannya ya. Nah, ini nanti eh, uh, menu satu ini digunakan untuk mengecek uh, apakah data yang sudah diselesaikan asesmennya itu sudah terupload bisa terpusat atau ini kalau misalkan sudah tentang Kita akan berbicara sudah dipisah ya. ya literasi membaca terus masyarakat. Karena kadang gini nanti. Misalkan ada siswa itu eh, hanya mengerjakan membaca dan numerasi. Kemudian yang sensor sebutnya kerja. Jika akan X. Jadi nanti mohon disampaikan kepada kita bahwa dipastikan untuk yang satu pelaksanaan ini ya, agar benar-benar 100% terus jendak Mungkin itu dulu dari kami terkait PDAKMI. Selanjutnya nanti kalau ada tanya jawab bisa disampaikan eh, melalui semutin. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, DM kan Will ya. Dari kedua ada Mas Barek. Selanjutnya Bapak Ibu kita buka ruang diskusi yang akan dipandu oleh Mas Imam Bukhari ya. Jadi kemudian khususnya khususnya teman-teman DM yang lembaganya masih banyak kendala ya. Jadi mohon ini nanti dimaksimalkan konsultasi dari teman-teman DM kabupaten kota yang mana lembaganya masih terkendala agar kita bisa melaporkan ke pimpinan apa sih kendalanya jadi hingga saat ini masih belum eh, bahkan ada yang belum login ada yang belum sinkron emis ada yang belum mengajukan validasi dan lain-lain jadi mudah-mudahan ini bisa terselesaikan sehingga nanti deadline di tanggal 15 besok itu semuanya bisa tuntas. oke untuk Mas Imam Bukhari, waktu dan tempat disilakan. Mas Nanang, mohon maaf uh, untuk saya bisa dioper ke Mas Febri ya. Ini musolahnya Azan deh, ujian, jadi tidak bisa. Oke siap. 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 Ya. Oke. Uh, ya karena kendala teknis uh, kebetulan lokasi tempat zoomnya DM kami dari ya sehingga nanti bisa masuk ke uh, diskusi ya jadi ada suara-suara dari luar mungkin dibantu uh, rekan kami yang kemarin juga ikut uh, rakor di tingkat nasional ada mas febri dipandu untuk uh, finalisasi ya. Jadi kita finalisasi mungkin nanti Kang Barok sama Kumalan juga bisa on finalisasi yang uh, dan konsultasi terkait permasalahan-permasalahan di pendataan peserta ya, peserta AKMI 2023. waktu dan teman disilakan eh yes. uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, maklum kita depan ya yes. jadi langsung mawon karena ini sesinya adalah sesi musyawarah yes. jadi sesi musyawarah validasi kendala-kendala apa monggo teman-teman uh, dari mungkin DM Kapko atau admin uh, kapku dipersilakan yang terak yang paling banyak kendala kemarin dari zoom oh. ya. kira-kira kendalanya apa nanti kita coba untuk bantu penyelesaiannya. gitu. silakan resen ya. ya. jadi ya. Eh, karena ya. memang selain kau nggak bisa langsung. ya betul. anggo jadi langsung resend, eh okay. uh, sudah ada satu g, okay. mohon. silakan untuk dm Uh, kap nganjuk Pak Agus Somad. Okay. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Nana serta kawan-kawan yang -kawan, kanwil. Bos, uh, ini ada tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama masalah portal. Jadi untuk portalnya itu batas akhir pengisiannya Apakah sama dengan yang PD Akmi yaitu besok tanggal 15? Terus kemudian misalkan ini saya cek tadi untuk wilayah lanjut tadi untuk faktornya itu biasanya 50 sekian 50 jika faktor mas dan itu kurang 20 misalnya itu nanti dalam portal akmi baik proktor pengawas maupun guru bimtek tidak sesuai dengan jumlah peserta peserta akmi itu bagaimana untuk tindak lanjutnya kemudian yang kedua untuk kabupaten nganjuk ini ada 74 lembaga yang masuk dalam peserta AKMI. Masih ada satu lembaga yang belum. Kemarin sudah kita eh, apa, konsultasikan, koordinasikan dengan Benma, karena madrasah tersebut memang masih eh, visitasi agritasi. Jadi sampai sekarang masih belum login kayaknya. Kita cek belum login. Itu nanti misalnya sampai besok apa namanya uh, belum juga login padahal besok itu bahasa akhir tapi nanti kita akan berusaha untuk langsung menghubungi rasa dengan koordinasi penma nanti sampai besok itu ternyata belum mengisi PT adminnya bagaimana nanti untuk solusinya terus yang ketiga uh, untuk Kabupaten Nganjuk memang kita kondisikan semi online di semi online kita kondisikan semua madrasah semi online karena mengingat pengalaman-pengalaman kemarin. Ini berkenaan dengan teknis pelaksanaan AKMI. sampai sekarang di dashboard PD AKMI belum ada link PDI. Jadi kita dari tim tech dari DM kabupaten ingin sebenarnya ingin melaksanakan sosialisasi ke proktor-proktor madrasah bagaimana nanti teknis pelaksanaan AKMI. Karena dua ribu kalau nggak salah, dua itu sudah mulai simulasi. Waktunya eh, untuk persiapannya, juga untuk waktu persiapannya, nanti kira-kira untuk launching VDI-nya. Ini untuk launching VDI-nya yang kita tanyakan, launching VDI-nya nanti kalau kita hanya sosis ke proktor, hanya materi saya khawatirkan nanti masih banyak yang Jadi biasanya kita kalau melakukan sukses sekalian praktek sekalian. Jadi kita praktekkan mulai dari instalasi sampai nanti login sebagaimana menghubungkan server ke komputer maupun server ke router kemudian dihubungkan ke HP. Karena sebagian ada yang jumlahnya banyak sehingga eh, tidak memungkinkan untuk memakai PC di HP juga. Itu Bapak yang saya tanyakan, mohon maaf kalau panjang. Terima kasih, Sunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada tiga pertanyaan. Gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, kapan portal Agni terakhir pendataan? Atau pendataan ya. portal Agni terakhir ditutup? Yang kedua, jika besok tanggal 15 September tidak login Akmi itu kira-kira bagaimana? Yang ketiga, kapan launching VDI supaya bisa digunakan uh, untuk sosialisasi langsung? Gitu, okay? Okay, uh, mungkin kalau untuk poin yang pertama, untuk pendataan portal Akmi barangkali bisa di bisa dijawab sama Mas Alam barangkali Mas Alam mana ini masalah? Ya, gimana? Eh, okay. okay. uh, ini ada pertanyaan, monggo. Kira-kira kapan portal Akmi itu ditutup sehingga sehingga tidak telat di si pendataan tersebut kalau menurut saya nge, kalau bisa nge, diperjakan secepatnya mawon kalau sudah masuk itu masalah ya gini ya rata-rata itu memang kebanyakan tanyanya kapan berakhir Kapan mulainya kapan dan diakhirinya. Nah, hanya itu udah yang pertanyaan gitu kalau menurut saya sih sebelum itu mendekati deadline ya biasanya kan akhir-akhir itu namanya server itu trafficnya juga naik ya jadi banyak yang berlomba-lomba mengejar deadline itu agar madrasahnya nggak apa pendaftaran proktornya nggak tertinggal nah, kalau bisa sih mungkin memang untuk yang pertalakminya sendiri sih belum belum ada info ya terakhir mendaftarkannya kapan. Cuma kalau menurut saya jika runtutannya mulai dari PD AKMI nah. sudah dilaksanakan, sekiranya juga portal AKMI itu diselesaikan juga. Itu menurut saya. Kalau PD AKMI sendiri terakhir informasinya tanggal 15. Nah, kalau bisa ya jangan mepet tanggal 15 pendataan itu diselesaikan Kalau bisa ya lebih cepat lebih baik Motonya kan gitu Kalau saya begitu dengar ada info ya Seharusnya harus dieksekusi hmm. segera Langsung dikerjakan Ya betul Dari Kabupaten juga gitu Pak kita ambil setiap hari setiap hari itu siang pagi mulai pagi siang malam kita upload oh, terus up iya nggak apa-apa pak Belum. seperti minum obat itu diingetin terus <laughs> ya. kalau bisa ya selalu pak. dipanggil dipanggil ya mana makanya bapak jadi dari lembaga ya kita karena kita dari grup saja apa namanya monitornya, jadi kita nggak tahu kendalanya apa Yeah. itu pak, terima kasih okay. pak. ini okay. gini sama-sama eh, gitu, kita tambahkan ya, okay. kita tambahkan ya. Okay. Okay. Jadi karena ini kan waktunya mendesak, okay. kalau strategi awal itu kita hanya woro-woro di grup, ternyata nggak akurat 100% maka kita ubah strategi ya. Jadi kita uh, salah satunya yaitu hari ini strateginya yaitu kita uh, diskusi bareng dengan jajaran pimpinan, ya di sini ada Bapak Ibu Kasih dan tadi sudah ada uh, permohonan dari Bapak Ketua Tim jadi insya Allah akan didampingi Bapak Ibu Kasih Benma untuk memantau proses pendataan ya jadi tugas DM ketika di woro-woro di grup kok ternyata masih belum respon bisa untuk mencarikan data ya kontak person atau stakeholder yang bersangkutan itu siapa saja yang berwenang di lembaga itu nanti disampaikan ke pimpinan ya. Jadi kita jemput bola karena memang uh, jadwalnya sudah mepet. Gih, jadi kita ubah strategi. Jadi tidak hanya woro-woro uh, satu arah ya. Jadi langsung terhubung. Gih. Jadi mungkin DM menghubungi operator, uh, Bapak Ibu kasih penma menghubungi kepala Madrasah Seperti itu. Gitu. Begitu, bang ya, Pak Abdul Samad. Jadi, ya. intinya gini, Pak, kalau saya pribadi pun juga sama dengan Mas Alan, eh, terkait pendataan itu, kalau bisa jangan tahu kapan terakhirnya, tapi eh, segera untuk menyelesaikan. Itu, Pak. Okay. Ya. Jadi, kalau sudah kita eh, jenengan, barangkali atau teman-teman yang lain, kalau sudah dapat agung, pun e, kalau bisa segera untuk didistribusikan, jangan menunggu, menunggu dan menunggu. Segera mohon didistribusikan supaya teman-teman yang di bawah itu pun juga bisa segera mengerjakan. Saya biasanya kalau ditanya kapan terakhir, ya nggak tahu. Bisa jadi lima menit lagi atau satu detik lagi juga nggak tahu. Itu, ya. Oke. Okay. Itu terkait eh, kapan terakhir pendataan, terus kemudian kalau satu misal besok tidak login PD Agni, gimana? Yang jelas kalau besok tidak login PD Agni, portal, eh bukan portal nih, eh, PD Agni ketika sudah ditutup, sudah cut off, maka lembaga tersebut tidak bisa mengikuti Agni. Dan itu nanti akan mempengaruhi prosentase keberhasilan di Kabupaten Panjenengan juga Oke. kalau dampaknya gimana mungkin nanti eh, Pak Nanang bisa menjelaskan terkait eh, regulasinya bagaimana karena yang jelas kalau pendataan sudah ditutup ya sudah tidak bisa nggak bisa ikut admin maka eh, secara otomatis dalam satu kabupaten kota tidak 100% gitu tuh panggih Uh, hmm. Kalau masalah terkait regulasi, nah nanti uh, akan dijabarkan mungkin mungkin Mas Tanang ada regulasi terkait gimana Mas? Uh, kalau satu misal ada lembaga yang sudah menjadi piloting, tapi tidak melaksanakan, mana? Monggo Pak Nana? G. Okay. Kalau regulasi saya adalah di grup apa oh, di nah. pos ya di pos yeah. semuanya kiblatnya kita pakai payung pos tapi terkait untuk eh, akurasi peserta 100% tidaknya itu itu kan ranah kebijakan pimpinan masing-masing ya jadi nanti akan eh, ada koordinasi terkait eh, kesiapan madrasah atau ketuntasan eh, pelaksanaan akmi di masing-masing kabupaten kota di jajaran pimpinan gitu ya jadi itu ranah sudah kalau kebijakan ranah pimpinan ya yang penting tugas kita kalau yang di sini tanya dm yaitu membantu uh, kita mengawal regulasi sehingga secara teknis tidak ada kendala ya jadi ketika memang dibutuhkan misalkan tadi request pdi nya kapan lah karena memang Tahapan itu sudah terschedule timeline ya timeline. Jadi aplikasi nggak bisa dikrit ketika timeline sebelumnya itu belum tuntas ya. Jadi ketika pendataan belum tuntas otomatis aplikasinya ya nunggu pendataan selesai dulu ya. Dan kita harus konservasi di jadwalnya karena sekarang ini jadwalnya pendataan maka kita maksimalkan hasil dari pendataan itu sehingga nanti minimal mendekati 100% ya dan kita upayakan bisa 100% tuntas. Kalau terkait sosialisasi atau koordinasi lanjutan dari sini ini karena harapan kami ini kita selenggarakan koordinasi ini untuk finalisasi pendataan ya. Maka tindak lanjutnya adalah lembaga-lembaga uh, atau kabupaten kota yang memang sudah 100% tidak perlu koordinasi lagi karena tidak ada tugas ya tinggal menunggu uh, kesiapan aplikasi dan uh, nanti uh, sosialisasi selanjutnya ya jadi entah itu dari pusat atau dari kanwil atau dari grup dan lain sebagainya terkait pemanfaatan aplikasi CPT nya ya tapi karena hari ini ini adalah di timeline dengan schedule yaitu pendataan maka kita maksimalkan jadwal pendataan ini bisa tuntas. Selanjutnya yang perlu mentel adalah kabupaten kota yang memang belum 100%. Ya. Jadi yang di list tadi yang dipaparkan Mas Barok tadi yang sudah 100-100 tidak perlu mentel rakor ini. Ya tapi yang pojok kanan opus tadi belum 100% nah itu wajib men ya di mitigasi permasalahannya seperti apa kita cari solusinya bersama-sama kalau ini tadi insya Allah kalau dari nganjuk ini kesimpulannya permasalahannya itu tidak terhubung ke lembaga betul ya atau sudah terhubung tapi nggak ada tenaga sudah terhubung tapi sepertinya uh, itu semua respon sudah ya, terukin, tapi kurang terespon, mas. ya artinya kan belum tahu mana yang karena prioritas ya mana yang diprioritaskan karena memang semua lembaga semua stakeholder itu memiliki eh, banyak sekali pekerjaan ya tapi memang perlu prioritas ya Mungkin. yang mana yang didahulukan mana yang di lebih diperhatikan dan lain sebagainya. Dan itu memang uh, butuh sentuhan dalam tanda kutip ya dari Bapak Ibu pimpinan. Oke ya. Jadi sudah terkonek tapi tidak direspon ya? Ya. Ya. Tinggal ya. ngelis saja nanti kontaknya kan sudah ada. Nah, gitu. Oke. Okay. Oke ya. ya itu bang Oke termasuk uh, jawaban untuk yang nomor tiga juga sudah bang ya. Jadi kalau masalah PDI nanti nunggu loncengnya kapan loncengnya kami pun juga belum tahu. Uh, yang jelas yang saya tahu insya Allah loncengnya itu sebelum <laughs> tanggal 11. Eh sebelum tanggal sebelum tanggal 24 Pak. Ya, ya yang jelas itu, sebelum tanggal 24 karena tanggal 24 sampai 25 itu adalah sinkronisasi pelaksanaan untuk simulasi jadwalnya seperti itu jadi eh, VDI nanti pasti akan sa eh, masih sama dengan tahun-tahun yang lalu Pak, jadi kalau VDI sudah siap nanti akan di linknya akan ditempelkan di dashboard Admin masing-masing Begitu, Pak, okay? ya, sama, Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Okay. Monggo, selanjutnya barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Tingkat satu tadi, Sumeneb, ada enggak? Yang dari Sumeneb, ada, Mbak. Yang dari Sumenep Sumeneb. Sumenep. Hmm. Resen, resen. Monggo, DM Sumeneb segalanya. Ini benar-benar tidak ada di di pencarian partisipan Sumenep tidak ada, tapi enggak tahu. kelihatan Mas Eko tadi. Oh iya, Pak Eko ya. masih salah. benar live ini. Oh, Sumenep live. Hmm. Kita masih itu ada Bu Lulu. Silakan, Bu. Iya, mau monggo Bu. Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten mawon untuk sepuluh yang ter uh, terbelakang istilahnya. Itu coba sekarang di absen satu-satu. Persoalannya apa? Ngeten pun Mas Febri. Kersane ndang tuntas tugas jenengan ndang kita yang udah dimarahi pusat. Ngeten wis. Nah. Di absen satu-satu. Mereka ngono kasih ini di telepon sak niki. Hmm, oh. kalau melu Zoom rungokno oh, ngono Cocok dulu, cocok. Oh. Dulu <laughs> meri. Meri, meri. Monggo, Mas Nanang. Gimana nih, Bu? Eh. Uh, atas saran dari Iya, ndak apa-apa kita coba. Kan ini diskusi ya. Kita forum koordinasi. Jadi kita cari uh, penyelesaian yang teknisnya seperti apa biar lebih akurat gitu ya karena kalau kemarin-kemarin versi hanya tagihan-tagihan ternyata progresnya kurang ya mungkin uh, mungkin itu uh, Baro, ditampilkan saja yang belum 100% itu siapa saja jadi bukan 10 nah, itu sudah tampil itu DM, DM, provinsi perlu Terjun <laughs> Ya, janganlah, jangan lah, uh, jangan. Kita mendampingi. Jangan tampil. hanya 10 maksudnya, yang belum 100% semuanya. Semua? Iya, semua. semuanya. Jadi, Jadi biar enak. Nah, biar enak. Jadi semua yang belum 100% itu monggo ditindaklanjuti, terutama mumpung Sanjangi Mbah Huti tadi, mumpung di sini juga kasih-kasih juga ikut ya jadi bisa tahu gitu monggo itu 93 bawahnya masih ada gitu. okay. nah, itu Oke. Nah, muat layarnya. Nah, itu mulai 98 itu. Ya. Ya, nah, itu. Kabupaten Nganjuk yang barusan, terus ada Bondowoso, Mojokerto, terus Banyuwangi, g, okay, masalah g, itu tinggal nunggu masuk ke PDA. Oh iya, PDA. yang kemarin itu toh, yang kemarin toh, ya sudah, ya, ya. ya. Terus uh, ada Ponorogo, kayaknya tadi sempat lihat Mas Ois ini tadi. Ya, okay. uh, Lamongan. Terus itu ada Jogang ada Lumajang jombang. jombang. Okay, ada Jombang. Jombang ada juga itu, masih berapa persen? 95%. Hmm. Tapi sinkronnya sudah 99%. Oke. Okay. Sebentar lagi. Ada Lumajang, Kabupaten Gresik, Jember, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, naik lagi, ya bu, ya hijau, Terus naik lagi ada sidoarjo, ada Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Pasuruan, alhamdulillah ada progres untuk Kota Pasuruan. Kemarin ketika di sana Mas Nanang, kebingungan juga. Ya. Hanya Kota Pasuruan yang nol, gitu. Gini. Gini. Mas Nanang, ya gini. sudah nah, terhubung dengan uh, penmanya dan karena memang ada peralihan petugas kemarin, ya, demikian setelah itu bisa langsung, ya. tapi karena alam sedikit, persentase untuk uh, besar. Oke, kontribusi oh. di prosentasenya itu masih kecil ya karena memang ya, di kota kan sedikit ya khususnya yang besar besar ini nah, itu menab ya terutama menyumbang persentase ya jadi sejatim itu sehingga kemarin itu enggak sampai 50% persen ya dan ya. kita di pusat itu harus apa menyampaikan kendalanya seperti apa jadi kalau kita tidak ada laporan dari kabupaten kota maka kita juga belum bisa memastikan kendala di lapangan seperti apa. Sampai di setrap di depan ya. Makanya kita perlu koordinasi ini. Harapan kami ketika tahu permasalahan detailnya seperti apa, nanti kita bareng-bareng nyari solusinya. Ya, yeah, bahkan kemarin yang eh, ternyata ada juga yang ternyata tidak punya kelas 5, sehingga kan baru laporan nah itu kan juga ya, termasuk uh, ya. perlu proses untuk mengganti itu begitu ya bapak ibu uh, jadi kabupaten-kabupaten yang kabupaten dan kota yang tadi sudah disebutkan monggo kita uh, kalau bisa hari ini sudah ada progres ya nanti setelah kita zoom itu sudah ada progres kemudian besok karena besok terakhir diupayakan dioptimalkan hari atau waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pendataan PDAM ini. Karena Jawa Timur masih berkutat di lima atau sepuluh besar pendataan yang belum selesai di tingkat nasional. Gitu. Okay. Jadi mohon untuk Bapak. Ada yang ditutup dulu. Oke, okay. ada yang resen dari Mas Udin dianggap situ bondo. Monggo. Monggo. Kita sama-sama, ya, konsultasi saling berbagi lah ya. pengalaman DM di kapku itu menangani matrisnya seperti apa sehingga kita tahu nanti jadi solusi atau kendala itu tersampaikan ke pusat. Ya. Silakan, sabar. Monggo. Hmm. baik, terima kasih Pak Nanang bisa didengar suara saya, Pak bisa. Ya, bisa, bisa, bisa. Uh, baik, terima kasih waktunya. Kami dari DM uh, Kabupaten Situbondo akan bertanya yang pertama terkait dengan apa uh, namanya uh, Nation atau NIS. Ini masih belum disinggung karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anang uh, bagaimana uh, apa namanya Madra untuk siswa untuk siswa yang masih belum punya NISN apa apa tetap segera dilakukan validasi ya terutama untuk siswa kelas 5 karena memang terkait dengan uh, apa namanya uh, pengusulan NSN ini masih ada kesulitan gitu ya kalau memang solusi tetap diajukan saya kami sampaikan kepada madrasah peserta akmi akan disuruh segera diajukan biar tidak menunggu karena memang deadline uh, besok terakhir pada tanggal 15 Kemudian yang kedua, karena sudah akan berakhir pendataan PD Akmi seolah besok pada tanggal 15, ini harapan dari kami kepada DM tingkat provinsi, tolong ini harapan dari kami, karena sudah akan mendekati akan mendekati pelaksanaan Akmi, tolong kepada DM provinsi untuk segera apa namanya membuat uh, alur aplikasi dari Akmi tersendiri itu yang pertama yang kedua adalah tutorial daripada aplikasi admin tersendiri dan yang ketiga adalah troubleshooting dari admin baik secara yang online maupun semi online sehingga nanti kami selaku DM akan memberikan juga meneruskan persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan nantinya ketika dalam pelaksanaan admin Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya pertanyakan dulu kepada DM tiga provinsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Pak, eh, terkait kalau masalah alur-alur eh, terkait pendana, eh, pelaksanaan agni nanti, itu nanti akan tetap kami akan membuat eh, apa ya step by step terkait mulai dari pelaksanaan, mulai dari awal sebelum sinkron dan lain sebagainya. Yang jelas kalau masalah eh, pendataan, alur-alur pendataan itu sudah sejak awal-awal pembukaan pendataan kami sudah sudah bahkan sudah ada sosialisasi juga di tingkat kapko itu. Nah, itu kan menjelaskan bagaimana sih alur pendataan dari eh, AKMI ini. Dan tadi juga sudah diulangi lagi oleh rekan-rekan uh, kami, uh, ja, Mubarok sama Mas Alam, yang menjelaskan baik di Portal Agni maupun di PD Agni, caranya bagaimana, alurnya bagaimana, itu pun juga sudah dijelaskan tadi. Bahkan uh, Mas Mubarok tadi sempat mencontohkan juga di langsung live dari aplikasi bukan hanya sekedar dari PDF eh PPT-nya saja. Itu Bang ya. Jadi kalau masalah Insya Allah Narsum kemarin juga seharusnya punya itu eh, terkait untuk alur pendataannya itu. Kalau dari saya seperti itu, barangkali dari teman-teman eh, DM yang lain, DM provinsi lain ada tambahan monggo. Pak Nanang buat nenten. Terkait yang Nisen tadi ya, Nisen tadi kan sudah dijelaskan. Jadi karena memang permasalahan sudah disampaikan bahwa Nisen dalam proses pengajuan, ya. Dan itu yang jenengan belum tahu kapan terbitnya Nah iya, iya. tapi yang sudah tahu adalah batas cut-off untuk pendataan peserta akmi itu sudah tahu maka dari itu jangan nunggu yang belum pasti yang sudah sudah pasti ini kita eksekusi ya jadi tadi disarankan yang belum punya nisen ya itu non rombel dulu sinkron -plang. jadi Madrasahnya peserta apa Madrasah Pelaksana Akmi itu terdata sudah siap melaksanakan. Ya, jangan sampai seluruh siswa di madrasah itu nggak melaksanakan akmi gara-gara satu dua yang masih indenisen ya dan belum tentu kapan terbitnya bisa jadi nggak akan bisa terbit karena datanya ganda dengan sekolah atau madrasah lain ya, terkait untuk aplikasi, ya, aplikasi itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu timeline berikutnya. Ya. Dan di satu sisi itu bukan ranah provinsi, ya. Seperti yang ada di pos tadi, instrumen aplikasi dan lain-lain itu adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, dan itu akan dirilis, diuji coba dulu oleh tim teknis pusat, DM pusat, setelah diuji coba nanti di rilis bareng dengan yang tadi di request alur terus YouTube bahkan terus apa namanya troubleshooting dan lain-lain ya karena proses seperti itu kan butuh waktu untuk sama seperti uji validasi dan keterbacaan kemarin ya Agni. Yeah. Jadi yang Paling penting adalah kita sukseskan dulu-dulu di timeline agenda kita terdekat, yaitu pendataan. Jangan sampai ngejar aplikasi, ternyata nggak ada siswanya. Percuma, ya. Yeah, intinya seperti itu, yeah. bang. Jadi, kalau bisa, kalau memang uh, sedang saat ini adalah sedang pengajuan NISN, uh, mungkin. Bisa dinonrombolkan dulu supaya tetap lembaga tersebut bisa validasi. Sambari menunggu. Kalau memang nanti NISN sudah muncul di EMIS, entah itu nanti malam atau kapan, bisa mengajukan pembatalan. Nah, setelah, validasi ulang ya? Iya, setelah dibatalkan harus eh, silakan sinkron lagi. lagi, kemudian yang belum masuk belum masuk periode dan sesi itu tadi yang siswa baru itu silakan dimasukkan ditambahkan kemudian ajukan validasi ulang nah, semudah itu sebenarnya gitu gitu ya nge? cak barok ya semudah itu ya Iya, ada dari bangkalan masih buka tapi iya loh lah, ya, kan maksudnya sebelum sebelum pendataan ditutup gitu loh ya, ya. monggo uh, untuk selanjutnya ini dari Bangkalan. Bangkalan, monggo dipersilakan. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Andang dan teman-teman yang lain. Uh, begini Bapak, eh uh, di portal AKMI, kami untuk proktor, pengawas, dan guru peserta. Cek, bisa... Halo, bisa masuk Pak? Oke, bisa. bisa. Iya. Okay. Ya. Yeah. Uh, kami tempat bertanya Pak untuk yang validasi bagi proktor pengawas dan guru peserta di portal itu sebenarnya siapa? Karena eh, kapan hari ada yang bertanya dari Min itu punya saya belum belum divalidasi. Nah, ternyata tadi sudah divali, divalidasi cuman bukan dari dari kabupaten. Nah, yang saya tanya kan Kira-kira siapa yang memvalidasi dari masing-masing proktor, yeah. pengawas dan pite? Kita yang pertama bapak. Okay. Terus yang yang kedua itu mohon di-share uh, apa terkait uh, apa apa tadi uh, materi yang sudah disampaikan karena uh, ini mungkin baru karena kemarin kami belum punya materi yang seperti itu dan insya Allah untuk Bangkalan karena masih 50% persen. Insya Allah besok akan melakukan rapat koordinasi juga di Aula. Barangkali eh, dengan langkah seperti itu bisa sampai satu persen bangkalan. Oke, okay, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. -sam Mantap. Ini Pak Zaini apa Pak Tono ini suaranya? Ini? Pak Zaini, Pak Zaini. Pak. Oh, Pak Zaini. Ya. videonya tidak ada. <laughs> oh, 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 iya, iya. Wow. Okay. Oke. Okay. Uh, ya, yang jelas. Ya, nampaknya. Ya, ya. Kalau bisa, kalau masalah share materi, ya jelas akan di-share terus terkait validasi. Ini validasi yang di portal Akmi, Pak? Oke, oke. Okay, okay. Kami Komalantin kan di, hanya bisa. Yang prakteknya bisa. itu. Iya, ya. Ya. Kami Kami ya, betul. Hmm. Kalau masalah portal Akmi, Pak, itu yang validasi adalah Nopo. Bahasa ini DM ya? DM Madrasah ya? DM oh, DM Madrasah Admin Admin Madrasah. Admin. Madrasa. Madrasa. Ya. Okay, admin. Ya, ya. Itu untuk yang validasi baik proktor, pengawas, peserta eh, bimtek itu adalah admin madrasahnya, Pak. Eh, kan ada dari jenengan, dari Kapko itu muncul nama-nama dan eh, muncul nama-nama pelaksana di situ ada username sama password lah itu eh, yang pegang username sama password itu yang bisa uh, memvalidasi itu jadi Betul. Eh, saya satu misal saya mendaftarkan satu proktor uh, dan proktor itu sudah mengisi biodata semuanya maka uh, yang memvalidasi adalah saya bukan bukan kabupaten bukan provinsi dan bukan pusat begitu pak Ini. itu yeah. validasi validasi apa itu petugas madrasah? Iya petugas madrasah ya. Betul. Karena eh, karena karena gini bapak, karena kami baru tahu juga hari ini tadi melaporkan dari Min 2 itu atas nama Nanto. Saya pun enggak enggak tahu loh Nanto itu Nanto siapa begitu. Hmm. Jadi makanya saya tanya. Ya. Sebenarnya validasi siapa gitu? Iya 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 iya. Nggak <laughs> pernah pegang anu ya admin madrasah salih, hanya admin kampung. Iya. Ya. 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 <laughs> Kalau teman-teman ini kan rata-rata nyambi nyambi pak punya akun madrasa, punya akun kapko punya akun provinsi, tugasnya <laughs> akun... iya iya iya. nyambi, itu ya, okay. itu gak pak zaini jadi okay, itu adalah yeah, tugas yeah. admin masing-masing madrasa. Iya. Yeah, yeah. Karena masih-masih -masi, masih kecil pak, ini di sini hanya enam dari proktor hmm. terus pesertanya, peserta bimtek untuk gurunya masih empat orang, pengawasnya empat, yeah, masih mungkin. Iya makanya ya, itu ya. Ah, kalau itu tugasnya kabupaten yang negur adminnya admin madrasahnya ya. ya jadi ya, ya. kemarin kepala madrasah itu nunjuk adminnya siapa lah itu adminnya nanti ditanya kenapa kok nggak didaftarkan kenapa kok nggak diverifikasi berkasnya gitu ya nah ini admin ini ya, ya ini tampilan admin eh, madrasahnya jadi khusus untuk madrasah nanti yang memverifikasi prokor pengawas dan bintek, guru untuk akunnya bisa dilihat di akun kabupaten yang adminnya, bukan akun DM-nya. Ya, akun kabupaten Pak ya. Itu ada, kalau sudah masuk 6 berarti sudah sudah ada yang berhasil. Nah itu bisa bisa diajak untuk sharing bagaimana caranya bisa berhasil masuk Terus sampai ke data proktor dan peserta bisa masuk di kapu datanya atau sudah selesai validasi itu pasti nanti jawabannya adalah yang memvalidasi adalah lembaga atau madrasah begitu gitu bang ya e, dari bangkalan pak yang ini ye. barangkali sudah pak ini dari Kabupaten Kediri. Monggo. Dari Monggo dari Kabupaten Kediri. Allah wong iki ta. monggo uh, Kang Moya. Monggo. dengar Kang. Suaranya, iya suaranya. Mau umi-umi tak eh. Ya. Okay, yep. Ada pertanyaan dari MI pak. Oke. Okay. Itu untuk yang peserta BIMTEK, Kenapa tidak bisa yang peserta A, yang pengawasnya jadikan peserta BIMTEK? Jadi permasalahan utamanya kan di MI kadang orangnya sedikit. Itu permasalahan yang beberapa madrasah alami yang laporan ke saya sih. Jadi tolong untuk yang peserta bimtek itu agar bisa mendapat tugas selain peserta bimtek misalnya mungkin proktor ataupun pengawasnya. Karena ya ada beberapa madrasah yang mungkin kekurangan orang lah. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Uh, terkait peserta bimtek ya yang jelas itu juga nanti akan ada tugasnya juga selain bimtek karena harus diseminasi uh, uh, setel, uh. iya harus guru dan tugasnya itu nanti setelah bimtek itu adalah diseminasi ke lembaganya begitu ya kenapa kok tidak bisa yang lainnya karena uh, kalau nik saman punya dua nik mungkin saman bisa daftar karena di situ adalah yang terkunci adalah data nih, maka di, tidak akan bisa didaftarkan kalau sudah menjadi prokor atau sudah menjadi uh, pengawas. begitu. Jadi untuk peserta bimtek nanti silahkan siapa yang ditugaskan guru itu nanti di bimtek itu nanti dapat apa? Nah itu nanti akan yang mendesimit mendise minasikan ke guru-guru yang lain. Itu, oh, gini. Jadi, ada prioritas uh, ya, ada prioritas. Jadi utamakan itu guru itu bertugas cari peng, apa peserta bimtek dulu. Ya, kalau sudah nemu peserta bimtek, kalau pengawas ruang boleh selain itu bebas ya. Jadi, jadi bisa jadi pelaksanaan nanti orangnya sama tapi titip jeneng gitu loh ya, ya karena ini, apa ini kaitannya iya. dengan ribet nanti ke depannya. ribetnya ya, itu karena terkunci di itu tadi jadi nggak boleh ada kegiatan yang sama orang yang sama dan itu sudah diantisipasi pusat karena memang uh, jadi harus clear masalahnya itu ya misalkan kekurangan guru lah itu kan cuma butuh berapa guru kok sampai kekurangan gitu ya ini. padahal cuma butuh dua guru kalau ruang kan berapa ruang itu? Ya. Kalau satu ruang kan cuma satu pengawas. Kita butuh empat orang. Ini, kembali ya. lagi, e, Kalau menurut saya, untuk pengawas itu selain yang kelas 5 saja, selain guru kelas 5 Ya guru. betul. Kita prioritaskan untuk ah, yang peserta bintek. Jadi untuk yang kelas 5 kelas 8 kelas 11 guru-guru itu adalah eh, uh, nanti prioritas yang mengikuti bimtek peserta bimtek. Jadi untuk pengawas diupayakan selain dari kelas 5 tersebut. Gitu, oke okay. uh, gitu kang Moya ya kira-kira. Jadi kalau proktor kan ya sudah jelas operatornya gitu. Kalau kalau satu misal ada uh, menjadi pelaksana akmi saat ini kelas 5 minimal sudah punya lima guru itu ya minimal uh, sudah punya lima guru untuk bisa dibagi ke peserta bimtek, proktor bahkan pengawas. Gitu, itu ya Pak Moya ya penjelasannya lah mati mana toh? <laughs> Mikir ada Sulayan nih. <laughs> iya. Iki kok kayak gak ada ruang kelas iki tempat persembunyian kayaknya. Iya, di belakang itu, Mas. Saya pernah hmm. mau diajak ke sana dulu. Hmm. <laughs> Karena, ada ya, ada tambahan Yang... ke ya. eh, Kediri masih banyak tagihan tadi, sudah tahu tak? Karena bingungnya gini, Pak. Karena kan paling tidak guru yang mengajar kelas 5. Jadi rata-rata yang diutamakan proktor dan pengawasnya. Untuk yang diutamakan guru abis. kelas 5 itu untuk peserta bimtek, ya. Okay. Ya, betul. karena ya. karena nanti di bimtek itu kira-kira nanti tindak lanjut terkait hasil dari akmi tersebut dan yang tahu adalah gurunya, begitu. Ya. Okay. Dan itu anu ya, dan itu tercantum di pos ya. Jadi kita utamakan uh. yang ada regulasinya. Betul. Di okay, pos itu pendaftaran peserta bimtek itu guru yang kelas. 5, 8, 11. Tapi untuk pengawas yang penting ada orang. Ya, karena ada pos itu yang harus guru kelas 5 hmm. yang ikut serta bintek. Akhirnya menjadi telah ukur hmm. untuk pengawasnya juga kelas 5. Makanya bingungnya di situ. Wak. Iya, benar-benar. Nah, benar. nanti kan Anwar bisa direvisi ketika sudah ada permasalahan seperti itu. Kita cari solusinya, yaitu tadi. Untuk FinTech prioritas gurunya yang di kelas 5 untuk pengawas selain ya. orang tersebut ya. ya. Jadi okay. kalau memang double itu ya. saya khawatirkan nah, nanti ketika ada ribet di akhir itu kan ketika mendaftarkan itu kan nanti upload rekening gitu. jadi ya. akan terdeteksi nicknya itu kan ganda di tugas ya. Ini ya. akan ada tanda seru nanti. Okay. Terima kasih, Mas Nanang masih ya. Ya begitu ya, uh, mau ya. Yeah. Barangkali ini tidak ada lagi yang ini Monggo. Ito, oh, itu dari Pak Dadang dari Kota Blitar. Monggo Pak, silakan Pak. Pak Dadang. Halo halo, halo. halo, halo, Mas, mohon maaf ini mau tanya. Ini tadi bermasalahan dengan NISN tadi, NISN tadi. Ini kan kemarin ada satu lembaga itu sudah terlanjur validasi. Itu apa kita keluarkan lagi? Gitu. Itu pertanyaannya hanya itu aja. Validasinya berhasil. Iya, validasinya berhasil ada yang tersisa ndak ketinggalan ndak siswanya Enggak ada enggak ada oh ya aman sudah aman, aman. Oke. tapi Kalau di, DNS-nya dns -nya, nya memang enggak tertera gitu oh gitu iya sukses tapi... ya validasinya sukses ya sukses, validasinya sukses nopesnya yeah. Hmm. juga ada ya no, nopesnya ada kartu pesertanya juga ada oh, oh ya aman aman berarti nggak usah Nanti nggak usah dikeluarkan Ininya gitu. Ini betul intinya gini pak kalau uh, sudah muncul nopes ya sudah aman. Oh, gitu. okay, okay, okay. Yeah. Jadi pendataan untuk uh, pendataan di PD Agni ini finalnya adalah muncul nopes di siswanya. Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Karena nanti nopes itu nanti kalau tidak ada nopes sinkronnya gimana? Tidak bisa karena yang digunakan untuk uh, untuk acuan sebuah asesmen itu adalah nomor nomor peserta asesmen tersebut, gitu pak ya. siap siap, makasih. Lanjutkan saja, lanjutkan ya, saja. Siap. Kalau memang bisa non NISN tanpa NISN kok bisa divalidasi, ya Alhamdulillah. Begitu nah, begitu. Nah jadi ini tadi adalah eh, noponeko, eh, Solusi bagi yang tidak bisa validasi coba di yang pertama yang yang tidak bisa validasi kalau memang ada NISN kosong coba itu di dulu kemudian disinkron ulang uh, ditata lagi terus kemudian validasi kalau memang tetap tidak bisa kemungkinan kabupaten kotanya belum mengentrikan nomor urut madrasah biasanya madrasah baru yang harusnya kalau akmi ini sudah tidak ada madrasah baru minimal lima tahun lah ya. karena kan kelas lima begitu yang jelas kapkonya belum mengentrikan nomor urut madrasah itu juga pengaruh di hmm. uh, di validasi acuan validasi begitu bang ya. Oke, ya, ya, siap. Makasih Mas infonya. Oke, salam Monggo yang lain barangkali sudah tidak ada ini. Alhamdulillah ya. Kita sudah pukul 12 lebih 26 ya. Ini Kebetulan tadi dijadwalkan sama tim LSP itu harusnya sampai jam 12 ya. Kita dapat bonus. Ya. Dapat bonus. Matur suwun. Terima kasih semua. Mas Febri, Mas Barok, Mas Alan, Bukhari, Sama-sama. E, Sami-sami. E. E, ya. Karena Oke, ya. tadi uh, Bapak atau Ketua Tim kita sudah uh, mendelegasikan untuk mengawal Rakor ini dan Alhamdulillah Sampai dengan siang ini masih antusias Semangat dan saya yakin Teman-teman punya misi yang sama Yaitu menuntaskan di Kabupaten kotanya masing-masing terkait Pendataan peserta Calon pelaksana AKMI 2023 Ya, ya, ya. Mudah-mudahan uh, Setelah Rakor ini Nanti progresnya melejit ya jadi kita Minta tetap minta bantuan teman-teman Kapko dan DM Provinsi untuk mengawal ya minimal kita ngelis nanti yang kapku punya data lembaga mana kontak personnya mana nanti sama-sama kita cari solusi kendalanya apa gitu. yang penting kita tahu kendalanya dulu kalau tidak tahu kendalanya nggak akan mungkin bisa ngasih solusinya gitu ya kalau memang kendalanya nggak tersampaikan informasi misalkan sumenep mungkin banyak kepulauan lah nanti kita cari strategi gimana gitu ya dan uh, harapan kami tetap mohon bantuan bapak ibu pimpinan dalam hal ini kasih penma kabupaten kota sesuai harapan dari ketua tim kami mudah-mudahan tetap sama-sama uh, kita mendampingi teman-teman dm ini untuk mensukseskan pendataan pelaksana akmi baik bapak ibu uh, karena memang waktunya sudah siang dan kita dibatasi oh, zoom ya, zoomnya oh, ini oh, karena ini zoomnya milik uh, PMU ya, milik PMU dari pusat, bukan zoomnya milik bidang penma ya. Jadi uh, rapat koordinasi ini kita sama-sama akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Semoga, Semoga sukses, semang. Bapak ya. Ibu. Silakan uh, melanjutkan aktivitas masing-masing, ya. Dan jangan lupa tetap akminya. Mohon dibantu untuk mengawal pendataan. Terima kasih dari kami. Dinas tolong terimakasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.